Halo Sobat Kamus Fakta. Setiap suku, ras, dan agama memiliki tradisi dan ritual pernikahan yang berbeda. Umumnya, momen sakral untuk mempersatukan dua insan ini ditandai dengan pertukaran cincin dan pengucapan janji. Tapi berbeda dengan kondisi di beberapa suku pedalaman di dunia. Diketahui, beberapa suku pedalaman di dunia melakukan ritual seks aneh dan gila untuk mempersatukan dua insan. Berhubung Kamus Fakta siap nemenin sobat-sobat Kamus Fakta di tengah pandemi saat ini, nggak ada salahnya dong menekan subscribe dan klik lonceng di sampingnya, karena itu akan membuat kalian banyak mengetahui fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, berikut ini ada beberapa ritual seks yang aneh dari berbagai suku di dunia. Suku Kreung Kamboja. Di zaman yang sudah maju seperti sekarang ini, ternyata seks bebas di kalangan suku pedalaman masih terjadi. Bahkan hal ini menjadi tradisi para wanita di suku Kreung di Kamboja untuk memilih pasangan mereka. Biasanya mereka akan memilih pasangan setelah berhubungan dan merasa cocok dengan sang pria. Hubungan mereka pun bisa diputuskan begitu saja jika sang wanita sudah tidak menginginkan sang pria atau berpaling dengan pria lain. Biasanya, ayah dari si gadis akan membuat gubuk cinta untuk anaknya yang rata-rata berumur 9-13 tahun untuk mencari pria yang akan menjadi suaminya. The Love Hut's custom is giving such great. Suku Wodabe, Nigeria. Suku Wodabe di Nigeria ini punya ritual seks yang bisa membuat kita geleng-geleng kepala. Karena setiap pria yang mampu membuat istri tetangga yang ia suka terkesan dengan penampilannya di festival Grewol, ia bebas menjadikannya istri baru. Not accuse me of a racist Eurocentric view of Wodabe sexuality. I know very well what they're. Meskipun sebenarnya ia sudah dijodohkan sejak kecil dengan sepupu yang seumuran, tapi para pria bebas memilih wanita yang ia sukai jika menginginkannya. Mereka akan bersolek, melakukan tarian dan berpakaian mencolok untuk membuat wanita yang disukai terkesan. All to be symmetrical in body and face. He must wear beautiful clothes and jewelry. Suku Mustang, Nepal. Di Nepal ada sebuah suku yang punya tradisi aneh dan gila tentang pernikahan, yakni suku pedalaman di Himalaya. Di sana, para wanitanya bisa memiliki lebih dari satu suami. Anehnya lagi, pasangan suami istri di suku pedalaman Himalaya ini masih memiliki hubungan darah. Cukup mengerikan memang. Konon, hal ini terjadi karena kelangsungan hidup suku ini yang kekurangan lahan. Sehingga jika terjadi pernikahan darah, mereka bisa membagi tanah dan lahan pertanian dengan keluarga sedarah mereka sendiri. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dulu dan masih ada hingga kini. Paying thousands of dollars for trekking permits. Lots of Tibetan people, you know, they escape through Mustang route. Like Karmapa, he also escaped from Mustang. Well, we've just had to stop for a second here and pick up an extremely sick baby with the Chinese embassy in Kathmandu. They refuse to speak to him. Suku Mangaia. Di sebuah pulau di Samudra Pasifik Selatan terdapat sebuah suku bernama suku Mangaia. Suku ini cukup tidak masuk akal dalam hal pernikahan, karena sebelum perkawinan, para bocah laki-laki diwajibkan untuk belajar seks dengan wanita dewasa ataupun parubaya. Hal ini dilakukan saat bocah itu menginjak usia 13 tahun. Hal tersebut dilakukan untuk menyenangkan pasangannya di kemudian hari. Infabulasi. Female genital mutilation adalah kegiatan pengangkatan alat kelamin wanita yang dilakukan dengan sengaja dan non-medis. FGM sendiri ada bermacam-macam. Salah satunya adalah infabulasi, seperti yang sering dilakukan sejumlah suku di Afrika Timur dan Indian Peru. Di mana para anggota suku akan menjahit dan mengikat labia majora anak perempuan untuk mencegah mereka melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan menyisakan sebuah lubang kecil untuk buang air kecil. Jahitan ini baru akan dibuka sedikit saat perempuan tersebut telah menikah,
dan akan melakukan hubungan seksual serta saat akan melahirkan. Tradisi ini sangat berbahaya karena dapat merusak kulit, menyebabkan infeksi, serta membahayakan ibu dan bayi dalam proses persalinannya nanti. Kanibalisme. Aghori merupakan sekte dari India yang terkenal akan kebiasaan kanibalismenya. Mereka percaya ketakutan terbesar yang dimiliki manusia adalah ketakutan akan kematian mereka sendiri, dan bahwa ketakutan ini adalah penghalang bagi pencerahan spiritual. Aghori is one who is fearless and who does not discriminate. Jadi, dengan mengonfrontasinya, seseorang dapat mencapai pencerahan. Menurut kepercayaan Hindu, ada 5 tipe orang yang tidak dapat dikremasi, yaitu laki-laki suci, anak-anak, perempuan hamil, perempuan yang belum menikah, orang yang telah meninggal karena kusta atau gigitan ular. Orang-orang ini jenazahnya akan dihanyutkan di Sungai Gangga. Kemudian, orang Aghoris akan mengambil jenazah tersebut, membuat sebuah ritual, lalu memakannya. Memanjangkan leher. Karen, sebuah kelompok suku yang tinggal di perbatasan pegunungan antara Burma dan Thailand, juga memiliki tradisi yang sangat ekstrim. Para perempuan Karen dikenal karena ciri khasnya yang selalu mengenakan banyak kalung sehingga membuat leher mereka jadi sangat panjang. Kalung pertama akan dipakaikan ketika anak perempuan berusia 5 tahun. Dan seiring bertambahnya usia, jumlah kalung yang dikenakan juga semakin banyak. Sayangnya, banyak dari perempuan Karen yang dieksploitasi untuk tujuan pariwisata. Bahkan, beberapa di antaranya telah melakukan perjalanan sejauh ribuan mil untuk bekerja di sektor pariwisata. Potong jari. Di Papua, Indonesia, perempuan suku Dani akan memotong jari tangannya ketika ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Tradisi ini dilakukan sebagai wujud kehilangan dan duka yang mendalam. Semakin banyak jari tangan yang terpotong, artinya semakin banyak anggota keluarganya yang telah meninggal dunia. Dalam melaksanakan tradisi ini, perempuan suku Dani biasanya memotong jarinya dengan menggunakan kapak atau mengikat jari yang akan dipotong selama beberapa saat hingga mati rasa. Kemudian baru memotongnya. Untungnya tradisi ini sudah dilarang, sehingga perempuan muda suku Dani sudah tidak melaksanakan tradisi ini lagi. Digigit semut peluru. Tradisi suku Satere Mawe di Amazon, seorang anak laki-laki perlu lulus ujian yang cukup ekstrim untuk membuktikan bahwa dirinya telah menjadi seorang lelaki. Yaitu, ia harus memasukkan tangannya ke dalam sarung tangan yang dipenuhi dengan ratusan semut peluru yang ganas dan mematikan selama 10 menit penuh. Tapi jangan salah, gigitan semut peluru dinilai sebagai salah satu rasa sakit yang paling buruk, yaitu 30 kali lebih kuat daripada sangatan tawon. Suku Satere Mawe percaya bahwa rasa sakit dan penderitaan yang hebat membuat para laki-laki muda lebih tangguh dan menjadi pejuang yang lebih baik. Nah, itulah tadi beberapa suku di dunia yang memiliki tradisi ekstrim. Oh iya sobat, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jika suka dengan video ini, boleh diklik tuh like-nya. Kalau nggak suka, ya kali nggak suka.